Mantap mah bro. Oke. Masih kamu nak. Peluru saya tidak habis-habis. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo ma bro, let's go. Kita langsung bantai musuhnya. Asli ma bro, cuy udah lama banget gak pakai kordet ya. Lagi pengen aja gitu pakai kordet. Karena ini pelurunya banyak banget, 80/320 ma bro. Dan sakit lagi. Nah kan? Pernah sakit apa coba? Mantap sekali. Set UAV enggak tuh? Mana musuhnya? Iya, kamu. Lagi. Eh, mau bro, tapi nggak ada mau ngincer sama teman kita. Nice, nggak apa-apa lah, mau bro. Oce yakin sih bakal comeback ya. Si, ini sebenarnya Tekordet ini harusnya salah satu senjata yang rame dipake mah bro ya. Coba kenapa sepi gitu ya maknya. Oce yakin kita bakal menang mah bro, oke? Okay? Jadi tetap santuy. Iya. Bang pinjemin ya senjata ya bang. Ini senjata lu enak. No, Oca dapat 3 doang dong, tapi nggak apa-apa lah. It's okay, ma bro ya. Tuh kan diambil, kenapa sih orang-orang nih nggak mau ngambil, nggak mau jaga gitu loh. Kan, mantep lah bro. Nice. Itu aja harus jaga gitu. Mantap mah bro. Oke. No way. Gocah ngapain pakai ini mah bro ya? Ya ampun, sakit banget dah. Bocah ngeluarin advance UAV. Kepencet mah bro ya. Tapi pas lagi gini. Pasti kamu nak. Peluru saya tidak habis-habis. Mantap sekali mah bro. Ya. Asli ini Corvette ini buat battle sih mantep sih. Menurut kalian gimana? Wow, udah pakai kornet juga. Oh, rame sekali mah bro. Cuman dia pakai gungho gitu. Buat apa gitu kornet pakai gungho ya kan? Activated.
sekali kawan. Lumayan 37 kill mampir. Yoi, menurut kalian gimana? Kalau menurut Oce sini sih mantep ya, mabro. Menurut Oce masih worth it sekali koordinat sekarang dipakai ya. Wah, tapi Oce penasaran kalau besar Sandy soal gimana ya. Kalau Sandy itu benar-benar harus pakai senjata yang instant kill ya harusnya ya. Contohnya kayak Vena, kayak Mason, kalau SMG-nya ya kan. CBR juga bisa sih sekarang kan. Menggokil 5900 poin. Biasa aja sih sebenarnya ya. Killnya 37 ya. Lumayan mah bro. Kayak abis ini Oce langsung cobain deh main SN deh, oke. Let's go. Yo mah bro, Oce udah di game selanjutnya Search and Destroy ya. Harusnya sih kalau pakai Cordite ini ya harusnya lebih santuy mainnya mah bro. Jangan terlalu barbar. Karena senjatanya ini kalau bisa battle-battle depannya Fennec, shotgun kan ngeri gitu kan. Bisa kalah mah bro. Nah, lebih baiknya kayak gitu gak sih? Woi, waduh. Malah bunuh diri mah bro. Wah, ngalangin tuh orang. Parah mah bro. Amsyong. Oce yang kena kan. Ah, udah lah. Kita harus serius men. Gak boleh kalah mah bro. Waduh mah bro. Mengerikan sekali kawan. Enemy contact. Yo iya bro, mantap sekali. Iya, rata. Asikan mah bro, mantap ya. Harus mainnya santai ya, nggak usah terlalu terburu-buru kalau pakai Cordite ini intinya sih. Sini ada orang nih. Mantap kamu. No, dikit lagi lawan Fennec mah bro ya. Tuhan, kalau lawan Fennec senjata-senjata yang kayak gitu kayak kalah gitu bar mah bro ya. Kurang fire speednya mungkin ya mah bro. Karena ini senjata SMG-nya SMG bukan yang benar-benar pengacak-ngacak ya. Oce bakal ngeplan mah bro. Tuh kan dibokong. Ah lama mak. Temen gue pada ngapain sih, bingung. Seriusan ya. Temen Oce pada ngapain gitu kan. Sekarang Oce pengen coba untuk ngeras ya. Kita press man. Untuk ngerasnya gimana nih. Kok nggak jauh cewek bu, acurin. Cuma ini mah bro ya. Oke, okay. Nice ya. Cukup ngeras juga. Asal ya udah nembak duluan nah intinya ya. Kalau diadu sama shotgun, nah itu serem mah bro. Udah coba deh buat ngendoknya seperti apa. Mati kamu. Sebenernya buat nahan spot ini enak banget. Iya. Nice sekali mah bro ya. Cekil 16 apa ya. Mantap sih. Gokil MVP.
Ocha DZ. Ya oke, menurut kalian gimana Mama Bro ya chordnya ya? Ini Ocha kasih tau aja nih attachment atau gunsmithnya. Maaf nih kalau ngasih tau ya di akhir ya. Tapi biasanya di akhir ya, tapi kadang juga di awal. Oke Mama Bro, jadi Ocha lagi senang banget pakai 80 Ronix Trader Magazine. Sebelumnya Ocha biasanya tuh pakai yang 60 ya. Kalau nggak yang biasa aja, nggak usah pakai amunisi. Tapi ini beneran worth it sih. Larinya juga masih oke-oke aja ya Mama Bro ya. Ini Ocha pakai standard light barrel ya, buat recoil biar mantap banget. Terus combat stock biar scope-nya jadi lebih cepat ada stem ya. Oh, laser tactical biar ada cepat. Terus biar penyebaran pelurunya juga nggak terlalu nyebar banget. Peluru juga biar nambah ya. Setiap grip tap biar scope-nya cepat. Terus juga sprint to fire delay mantap Mama Bro. Oke, menurut kalian gimana ini? Ntar kalian langsung coba aja. Menurut kalian ini worth it gak sih buat ngerank atau buat ntar main di turnamen atau gimana Mama Bro ya? Karena menurut aku masih oke-oke aja nih Cordet ya dari dulu Mama Bro ya. Dan sempet meta banget juga, sempet dibikin meta abuser Mama Bro ya. Ya udah deh, pokoknya terserah kalian mau pakai atau enggak ya. Ya udah Mama Bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga Mama Bro. Yap, see you Mama Bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.